Ya, saya kira saya kan sudah sampaikan tadi bahwa saya tentunya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang tergabung dalam penyelamatan, baik yang melaksanakan SAR dari udara maupun melaksanakan SAR dari darat, karena kita tahu bahwa ini perlu kerjasama tim. Dan tadi semuanya sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah pada saat di lapangan. Sekali lagi, jadi saya berterima kasih kepada seluruh tim yang tergabung, baik dari Basarnas, dari Angkatan Udara, dari Kopasgat, kemudian dari Korem, dari BMKG, dari Angkasa Pura, termasuk masyarakat, ada juga Bupati, Wakil Bupati, yang semuanya tergabung, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini menjadi bagian tim yang solid, yang kemudian bisa melakukan evakuasi ini dengan sangat baik. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.